Akhirnya sampai rumah juga. Yes. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh how fun it is to have a cousin who is gay. Walk up to his room and then I say my fucker. And I saw him naked and then I him my fucker. How you doing bitches? Udah pulang kau bodoh? Mampus kau, diajar ayah lah kau. Dari mana kau? Dari hari Jumat kau gak pulang-pulang kau, bodoh. Kok kau pulang sih bu bodoh? Aku dari rumah si Rido. Udah. Ih, oto, dor lah berondong, gila. Bertasa sini kau, sini. Dari mana kau? Yes, daddy. Ada apa, daddy? Ih, jijik kala pernah gaya kau. Utung-utung konon. Dari mana kau? Dari rumah Abang Muhammad Rido Ritonga. Ngapain kau ke rumah dia, bang? You shall can the goddamn shut the fuck up. Diam. Ya. Kan, nangis dia. Diam kan itu. Kau. Iya, udah diam kau. Nanti beli dildo, beli coklat, ya. Betul ya, awas kau enggak. Kau nak cincang, oi. Kau nak cincang, oi. Matilah kau, Murtaza the goddamn fuck. Diam lah kau, burlah kompor, jijik. Begininya, mang. Omak si Rido nelpon, aib darosida. Dibilangnya, kalian dua di atas lantai dua di rumah orang tuh. Ngah. Ngapain kalian dua? Menggecor lah mulut omaknya itu, bah. Gak ngapa-ngapain sih. Jujur kau, ngapain kau sama si Rido? Gak ngapa-ngapain lo. Pokoknya, abis siap sholat Jumat, aku jumpa sama dia, terus aku ke rumahnya. Main PS kami, di kamarnya. Tau lah, gak pernah keluar rumah dia kan. Aku datang ke rumah dia, itulah. Sampai datang ke rumah dia tidur. Aku juga tidur samping dia, aku tengok dia, tengoknya aku. Udahlah, jadilah. Gitulah. Gitu terus. Wih. Kan sudah ku bilang ada gila-gila. Oh, gila aku ada pau-paunya. Menggiling kamu sama kamu sejilaku.